Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT, nikmat yang paling mahal, sehingga kita masih bisa mencari rezeki atau berkah Allah, dan semoga membuat kita semakin bertakwa kepada Allah SWT. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan para pemahar saya ataupun orang yang memiliki mustika-mustika yang dimaharkan ke orang lain ataupun koleksi dia pribadi ya. Jadi pertanyaannya itu adalah mustika manakah yang terkuat ya di antara mustika koleksi saya, baik itu mustika itu sama dengan punya teman-teman lain ya. Jadi saya memaharkan itu ada posil galih kelor, ada mustika badar besi, ada wesi kursani, ada posil mani gajah, ada posil kijing bungkem, ada posil kijing bungkem raja, ada wesi kuning kepompong, ada nogoliong, ada bunga kantil mas atau hitam, ada kantong macan, ada giok sojol dan lain-lain ya. Jadi sebelum saya jelaskan rinci tentang manakah yang terkuat dari mustika-mustika ini, jangan lupa Anda like dan subscribe video saya. Like dan subscribe, Anda pencet lambang YouTube yang di bawah, Anda pencet dua kali, maka Anda berlangganan ya. Jadi penjelasannya adalah manakah yang terkuat dari mustika-mustika ini. Apakah fosil galih kelor lebih kuat dari muntah besi, ataukah badar besi lebih kuat daripada muntah besi, atau fosil kijing bungkem lebih kuat daripada fosil kelor ya, atau yang lain-lain. Jawabannya adalah untuk kekuatan terkuat energi dari mustika-mustika ini, jawabannya adalah masing-masing mustika ini memiliki spesialisasi fungsi yang berbeda. Yang pertama. Yang kedua, mustika-mustika ini selalu memiliki kekurangan dan kelebihan. Yang selanjutnya, mustika-mustika ini semuanya, baik itu mau tarikan, mau barang alam, ataupun dapat dari mimpi atau dapat dari orang, semua ada batasannya, tidak ada yang sempurna. Itu ya penjelasannya keempat. Jadi intinya adalah mustika-mustika ini memiliki spesialisasi fungsi khusus, dan ada dominan energinya condong ke arah fungsi tertentu. Misal contoh, muntah besi itu condongnya itu adalah untuk penjagaan diri dari benda-benda yang mengandung besi. Itu dari tuah yang terkenalnya, itu yang condongnya ke sana. Sehingga muntah besi ini dalamnya itu logam kalau dipecah ya. Dia apa namanya? Memang energinya itu buat penjagaan diri, maksudnya untuk perlindungan diri dari barang-barang yang terbuat dari besi atas izin Allah, itu spesialisasinya. Kalau fosil kelor, spesialisasinya itu pagar goib tingkat tinggi, benar-benar media ini bisa melunturkan seperti susuk ataupun hodam yang ada pada keris-keris ya, dan dia energinya lembut, fosil kelor itu spesialisasinya. Jadi makanya dia dikasih misi hitam untuk membooster supaya lebih keras sedikit energinya ya. Untuk badar besi itu mirip seperti kelor, hanya dia spesialisasinya itu lebih ke kedikjayaan atau wibawa ya, itu fungsi spesialisasinya. Tapak jalak itu sebenarnya khususnya untuk ditolak balak ya, tolak balak dan aman berkendara, itu spesialisasinya. Terus untuk fosil kijing bungkem itu untuk menaklukkan lawan atau melembutkan hati orang yang keras seperti bawahan ataupun istri. Kalau kantong macan itu wibawa seperti macan ya, dari bekas-bekas mangsa yang dia bunuh, itu aura itulah kita dapat dari kantong macan itu. Yang selanjutnya fosil manigaya udah jelas lain fungsinya untuk pengasihan, ataupun kantil emas untuk pengasihan itu memiliki perbedaan hanya di pusaka dan dia di batu. Untuk fungsi pengasihannya memang lebih kuat dari kantil ini ya, karena dia terbuat dari
Wesi Kursani atau Kuningan Sari yang cepat dimasukkan energi. Yang selanjutnya apa namanya? Raja Bagor atau Mustika Bagor, dia spesialisasi untuk ketika minum airnya dia bisa aktif tahan sajam ataupun untuk pengobatan-pengobatan yang menyangkut penyakit di dalam perut. Ya, atau giok sojol untuk energi, tenaga, ya. Jadi masing-masing mustika-mustika ini memiliki spesialisasi khusus yang sebenarnya tidak bisa dibanding-bandingkan. Jadi semua pusaka ini bagus dan memiliki spesialisasi tersendiri dan energinya memiliki energi dari alam itu memang berbeda-beda seperti manusia ya ibaratnya. Ada si itu, ada si ini, sifatnya begini ataupun orangnya begini, ya seperti itulah kurang lebih. Kalau untuk mustika-mustika yang terbuat dari kuning sari atau kencana wangi itu memang energi seperti itu barang seperti itu cepat dimasuki hodam ya. Makanya harus dikasih minyak dan dibacakan solawat untuk pembersihan atau penetralisir energi. Nah itulah jawabannya. Jadi jawabannya adalah mana yang terkuat berbeda-beda. Tidak ada yang terkuat, masing-masing memiliki spesialisasi tersendiri, masing-masing memiliki keunikan sendiri, masing-masing memiliki bentuk yang menarik. Muntah besi meskipun rupanya seram, tapi memang rupanya itu menarik juga, sedikit mengkilat dan batunya itu unik, mirip seperti Black Satam atau mirip seperti badan besi Selonata ya. Jadi masing-masing ini punya fungsi-fungsi tersendiri, itulah jawabannya. Dan untuk media-media seperti ini, terutama yang media alam, sudah saya ingatkan bahwa media alam ini seperti batu yang saya maharkan ataupun fosil kijing bungkem yang natural dari alam itu tidak ada pantangan, ya, tidak ada pantangan, boleh ke kamar mandi, boleh ke kuburan, boleh kemanapun boleh dan bisa diwariskan. Dan mustika-mustika ini dia energi-energi alamnya itu di-upgrade dan diaktivasi. Jadi kalau Anda punya barang seperti jenis yang saya punya harus diaktivasi dulu supaya dia memiliki energi yang lebih kuat seperti itu. Untuk pusaka-pusaka ataupun benda-benda sejenis kuning sari atau kencana wangi itu memang sangat cepat untuk masuk energi ya. Seperti itu penjelasannya ringkas, jelas, padat, bisa Anda pahami. Jadi untuk yang mencari seperti anti cukur atau anti tembak yang seperti itu saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Jadi benda seperti itu adalah bantuan dari hodam atau jin dan itu hampir tidak ada permanen ya. Dan nyarinya pun sangat susah dengan harga yang sangat mahal. Jadi kalau Anda mau nyari benda seperti itu lebih hati-hati dan lebih baik Anda bertemu atau COD ya. Jadi sekian penjelasannya. Apabila ada salah kata itu dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Saya juga harus selalu belajar dan semakin menambah ilmu saya supaya tidak menceritakan hal-hal yang tidak benar ya, seperti itu. Jadi semoga berkah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.